kayaknya enggak ini deh. Mili. Enggak, sama lagi. Yang kecil ada. Nah, itu ya. Mili. Nanti yang masuk yang ke atas satu orang aja ya. Karena kita iya. USB-nya di atas. Oh gitu. Beda ruangan soalnya. Masuk. Itu buat apa, Dok? Ini gelnya. Enggak pernah ya? Enggak. Enggak pernah temenin juga ya. Dan yang kalau sama ibu hamil pada ke sini tuh. Nah. Sip, dapat satu anaknya. Ini tulang punggungnya ya. Iya. Nih, satu. Yeay, berhasil kamu. Ada berapa, Dok? Makan minum oke ya? Makan minum oke, tapi makannya jarang dia, nggak mau makan. Nggak mau makan? Iya. Ini tulang punggungnya. Tulang punggung Mili? Iya, enggak, tulang punggung anaknya maksudnya. Satu ya, dapat satu. Ini kepalanya, nah ini kepalanya. Kalau naik turun tangga nggak apa-apa, Dok ya? Harusnya jangan, ini 6 minggu 4 hari ya umurnya ya. 6 minggu 4 hari, 6 kali 7, 42 tambah 4, 46 hari ya. Umurnya ya, kebuntingannya ya. 6 bulan? 6 minggu? 42 tambah 4, 46 hari. Satu setengah kurang ya berarti ya. Berarti di bawah aja yang naik turun tangga ya? Ini dia menuju pintu kelahiran ya, kepalanya ya. Tapi nanti bisa sungsang nih, aktif. Kalau saran saya jangan naik turun tangga, jangan terlalu berlebihan aktivitasnya. Oh iya. Nah, ini kan kelahiran pertama ya, maksudnya anak pertama. Karena kalau yang pertama itu suka nggak sadar induknya kalau dia lagi hamil. Nah ini denyut jantungnya, kenceng banget ini dia. Nih denyut jantungnya tuh. Bentar ya. Ada satu ya, Dok ya? Iya, aku baru lihat satu ya. Pengennya berapa banyak? Satu cukup sih. Dan jantungnya oke, 760 ya. Oh, 260 iya. Kali per menit. Soalnya kan dia tripod ya. Iya. Rada worry saya. Karena takutnya dia nggak bisa lahiran sendiri. Udah dapat dua ya. Oh, ada dua? Satu, dua. Iya, dapat dua. Oh iya. Yang kelihatan ini satu benar. Perkiraan dua ya. Soalnya dia kecil sih ukurannya. Oh iya. Ini juga gede nih anaknya nih. Gara-gara ada si Spot ya. Si Spot. Spot itu beagle apa? Itu Shih Tzu. Shih Tzu ya? Aku tuh lupa ingat. Oh iya sih. Tuh, dia gerak-gerak, no. Gerakan dua, kiri, kanan, ini. Udah kelihatan ya anaknya ya. Ini juga sama nih kepalanya tuh. Oh iya. Ini dia gede sendiri deh kepalanya. Ini bisa sesar ya, Dok ya? Kalau iya, karena yang saya bilang ini kecil banget badannya, takutnya dia nggak bisa lahiran normal. Jadi harus dipantau ya. Oh iya. Gitu. Ini yang bayi kedua. Ini jantungnya mana?
Nah ini ya denyut jantungnya ya. Oh ya. Nah ini yang gerak-gerak tuh. Lebih aktif yang satunya lagi nih. Yang ini yang saya ini. Yang kelihatan di USG. Oke, sip. Perkiraan 2 ya. Iya. Pokoknya ini dipantau terus perkira melahirkan apa? Kehamilannya ya, bentar ya saya. Boleh mandi nggak sih dok? 27 Mei, akhir Mei ya. Jangan dulu kalau mandi, mandi kering aja ya. Oh, pakai tisu basah gitu? Iya, betul. Kalau enggak, jangan lama-lama, jangan basah. Basah banget, takutnya dia stres. Ini mau dicetak atau boleh? Nggak usah? Dicetak aja boleh, ya, nanti biar tahu sekalian ya. Perkiraan akhir. 27 Mei? Iya, 27 Mei. Itu bisa maju 4 hari, bisa mundur 4 hari. Terus, saran saya, nanti ini jangan kebanyakan gerak. Takutnya dia nggak sadar. Nggak sadar kalau dia hamil. Kalau misalnya lebih berarti dia sembunyi anakannya. Kan biasanya sih kalau misalnya anjing kecil biasanya 1-2 tuh udah bersyukur sebenarnya karena perutnya kan kecil ya. Terus kalau misalnya dapetnya 1 nih berarti anaknya yang aktif banget. Jadi kelihatan di USG kiri kanan dia gitu. Jadi perkiraannya 2 ekor ya. Sip, makan minumnya oke ya. Makan.